menurut Adi tentang penyakit yang tengah diderita? Yalah, kita terima aja lah dengan ikhlas kalau memang itu pemberian Tuhan. Tapi kita harus optimis untuk sembuh. Ya istilahnya kita juga seorang leader lah, katakan kalau boleh kita agak nyombong dikit. Masa leadernya mati duluan, anggota 98 orang, apa kata dunia, ya kan? Nah, penyakit itu jelas semua. Jadi semua daun-daun itu sudah ada jadi tablet dekat dalam darah. Ya ada lagi, ya kan? Ya begitu selanjutnya. Optimis harus ada. Tidak ada optimis namanya kita menyerah. Menyerah tidak boleh, kan? Sama dengan bunuh diri, ya kan? Gimana lagi? Silakan lanjutkan, Sultan. Sakit apa Adi sebenarnya, Adi? Sepanjang dan Sultan tanyakan itu, kalau awak ikhi dari mulu, awak kekana lah-lamu hidui, lah-lamu pasal-pasal. Karena kita ni sudah lama hidup, jadi kondisi kita tentu tidak sama dengan waktu remaja. Baik pun selera makan, baik pun rasa di badan, proses metabolisme tubuh. Sebenarnya kita sakit kan metabolisme tubuh yang terganggu. Bukan karena di langsung kayak di nempel kayak bakteri itu, enggak. Metabolisme tubuh. Jadi memang gejala ini sudah lama, saya keringat berlebihan, bau, dan turunin lagi kan gula, sembuh lagi. Kita udah lupa lagi. Kembuh lagi. Nah, biasanya kalau orang yang diabetes itu pertamanya itu kenal gigi dulu, gigi ompong terakhir rinjal kata orang. Itu kalau kita membatasi, semuanya tergantung kita. Kalau tua dan muda enggak jadi alasan. Banyak orang tua giginya masih utuh karena metabolisme tubuhnya masih utuh. Dia jaga makanan. Ya kalau kita gimana jaga, enggak dijaga, enggak ada pula makanan khusus semuanya. Semuanya orang makannya sama gitu kan. Cuma ada yang enggak boleh dominan. Terlalu dominan zat gula di tubuh kita tidak boleh banyak. Karena tubuh kita enggak butuh zat gula banyak. Harus ada protein lain. Harus ada makanan zat lain seperti amonia segala macam. Kalium, kalium kita butuh. Tungkai kaki kita kalau kurang kalium kita nggak bisa jalan. Sejak kapan diketahui Adi mengidap diabetes, Di? Ya, terima kasih menjawab pertanyaan saudara Adi Afradi. Banyak dari referensi dan banyak dari kasus cerita yang saya dengar dan saya alami itu semuanya multi komplek kalau boleh diurut secara umum, tapi tidak terlalu deskripsi umum, karena deskripsi umum akan membingungkan masyarakat menilai suatu perbuatan untuk makan. Nah, sekarang saya beri juga tip khusus yang langsung dicerna oleh masyarakat bahwa tubuh kita itu sebenarnya tidak butuh zat gula banyak. Karena tubuh kita itu penting ada kalium, vitamin, vitamin yang dan lainnya. Cuma itu tidak boleh ada zat gula. Gula ini bisa menimbun, mengganggu metabolisme jaringan tubuh. Ibarat pipa-pipa yang becek-becek lagi, yang ada gelambir yang menghalangi zat makanan yang normal. Saya dapat referensinya waktu tahun 1982. Anak FPFK Fakultas Olahraga dan Kesehatan IKI Padang, kakak ini tempat saya, namanya Bang Edi namanya. Di situ saya tahu bahwa dia tidak boleh dimarah temannya menyuguhkan teh manis dari pagi. Kenapa? Alasannya mereka, dia kan belum membakar kalori. Kalau minum teh manis harus ada pembakaran kalori, dan itulah keseimbangannya. Jadi kalau dia mau kasih teh manis, dia harus olahraga dulu baru boleh. Sejak kapan Adi kena diabetes, Di? Menurut saya, karena sebenarnya diabetes ini bukan kita pribadi, semua orang ini mengalami sebenarnya. Contohnya kalau kita semua teliti, misalnya kita banyak makan, enggak ada petangan, terus kita lari sebentar,
panas tubuhnya itu lain. Bahasa barangnya palak itu, itu daki itu beda, enggak perlu biasa. Kalau kita stop makanan manis, udah berhenti itu. Beres selesai semua itu. Nanti kalau udah normal, makan lagi. Sebetulnya sih udah lama aja lah. Tidak ada satu penyakit langsung datang langsung kaki bengkak, enggak ada. Dia harus ada gejala kontinuitas dulu. Gejala berkesinambungan, sinambungan yang bisa dibaca dengan rasa dan penglihatan orang. Masuk berat badan, rasa haus yang berlebihan. Rasa haus yang berlebihan itulah terasa bahwa itu gula setinggi itu kita. Karena haus oksigen tidak masuk, jadi rasanya haus dulu. Tapi kalau setelah terjadi gangguan di ginjal, segala macam gulanya turun, lemak bukan buat gula, rasa haus tidak ada lagi. Karena satu gelas pun bisa sehari. Karena gulanya sudah turun dan berpotensi untuk haus tidak ada lagi. Juga kalau diabetes sudah terasa, karena ginjal, kerating ginjal sudah naik, itu tidak boleh lagi minum banyak, paling banyak 600 mili. Karena kalau lebih dari 600 mili, dia akan membasahi paru-paru. Paru-paru basah, kita nampak sesak, rasa perut tidak buncit, kayak orang kekenyangan. Jadi makan juga ditakar. Dulu saya tidak percaya makan ditakar. Sekarang saya sudah rutin, ternyata kalau berlebih, juga perutnya juga tidak enak. Sama celana juga sempit, karena penggelembungan di luar jalurnya gitu. Makanan di luar jalurnya. Jadi soalnya dapat dirasakan kalau panas badan lain. Orang biasanya kan keringat biasa. Kalau bekerja cepat letih apa pingin kerja terus, siap kerja. Kalau orang istirahat masih sanggup. Tapi kalau orang yang kena gula, dia bekerja sampai matinya, pas itu dia tak sanggup apa-apa lagi. Kalau orang normal, kalau istirahat tuh kerja lagi masih kuat. Tapi kalau orang tidak normal, dia kerjanya rajin, sehari itu bisa apa aja dikerjakan, tapi siap tuh tertelantang 1-3 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bedanya. Kontinuitas subuh kita itu dia ada aturannya gitu. Waktu kuliah di ASKI dulu udah pernah kena gula nih? Sebenarnya itu tanda-tandanya. Pernah juga terasa panas yang berlebihan, keringat berlebihan, badan cepat panas. Itu yang dicurigai sebenarnya. Jadi kalau kita kegiatan biasa, berpeluh-peluh ini biasa. Tapi kalau udah baru sekitar kita kerja peluh keringatan kayak orang mandi, itu satu pertanda sebenarnya. Lanjut. Gimana aja pengalaman selama di ASKI ini? Pengalaman ASKI kalau masalah itu karena umur masih di bawah 31 nggak akan kerasa ya. Masalahnya sistem metabolisme tubuh kita menurut sel perkembangan sel di bawah 35 belum begitulah ada penumpukan, dan sistem otot kita, perkembangan biak sel kita masih tinggi, belum ada penumpukan, belum ada pengerasan tulang apa korposan segala macam, masih tinggi untuk efektivitas kita. Terasanya dulu saya tidak percaya, kata orang umur 40 udah terasa ini itu, nggak percaya. Tapi setelah kita alami semua, kalau olahraga kurang, aktivitas kurang, memang pertumbuhan sel itu di atas 40 udah mulai melemah. Pertama hormon dulu, hormon itu terbatasnya pada 20-an. Itu tidak bisa kita pungkiri. Ya. Apa pesan Adi terhadap pesan Adi untuk kampus ASKI yang sekarang sudah menjadi ISI? Kali itu masalah eksternal, saya rasa semua sudah tahu. Untuk peningkatan ini masalahnya kampus ini mau meningkatkan PAD daerah atau kualitas siswanya atau gimana ya kan itu. Kalau kita mau meningkatkan pendapatan daerah, memang kampus ini sekolah akan berada di daerah supaya uang berputar. Cuma kalau untuk pengalaman, untuk dunia entertain, hasil kota tidak bisa taruh di Padang Panjang untuk kampus. Pesan-pesan Adi untuk seluruh alumni ASKI dan teman-teman? Buat alumni ASKI, kalau saya juga nggak begitu
kelebihan juga dari yang lain, ya kan? Begitu sebenarnya. Cuma kita itu semangat, itulah jalan hidup, ya apa adanya, ya jalan hidup, terimalah hidup ini dengan keadaan ikhlas gitu. Kalau kita tidak menjadi pegawai negeri atau tidak bergaji tinggi, mungkin Tuhan memberikan sesuatu terhadap kita. Kalau sana kita banyak duit, begini sifat kita. Sana kita duitnya berpasan, perangan kita juga terbatas gitu. Nah, kan. Gimana kesan Adi sudah merantau di Jakarta selama 18 tahun? Selama 18 tahun, gimana kesan Adi? Ya, kalau selama merantau, rata-rata saya ada lucunya. Saya itu bilang sama orang-orang Jawa dari sekarang, ini masih kata begini, Pak ya. Kenapa enggak pulang kampung aja lah? Ya sama juga, Pak, dari Jawa, baik pun dari Sumatera, dari Sulawesi, semuanya sama. Semuanya, kan ada kata lagu, ke Jakarta aku kan kembali. Padahal juga enggak ada apa-apanya, enggak ada. Ya sama juga semua dari provinsi lain juga. Karena ketidakmerataan pembangunan itu dalam untuk pemerintah. Kalau yang kita pribadi, memang pepatah mengatakan, merantau dulu di rumah bujang belum berguna gitu. Jadi kita cari pengalaman di luar dulu. Karena setiap daerah itu potensinya berbeda-beda. Kalau Pertamina, hujanlah batulah di negara kampung, hujan ameh di rantau, lepas tiba lihat tengkar rantau. Itu kata Mas Rumah Muja, guru ambo musik dulu waktu kos di Meninjau. Nah, sekian. Apa kenangan Adi di kampung, Di? Apa tadi? Kenangan di kampung. Oh, kenangan ke kampung banyak. Karena kita lahir di kampung, banyak kenangan kita mulai dari belajar babi dua, belajar sepeda di kumbua, sunat di kumbua, sunat masalah. Sudah itu, pertanian. Jadi kalau di kampung itu enaknya, kita bawa golok ke mana-mana, enggak ada orang marah. Kalau di kota bawa golok, kita ditangkap. Nah, itulah ceritanya. Memang harus hidup dengan golok kalau di kampung. Ini ada batang pisang yang itulah berdaunnya nggak bagus, dicetek. Ini ya sudah rapikan ini rumput dicabut. Pokoknya bawa perkakas gitu. Kenangan yang indah kita. Napa ikan segar kalau bagian di danau ya. Ikan baru-baru terus. Itulah Jakarta, makanan banyak yang tidak segar lagi, makan banyak penyakit. Nah, itu tadi. Pesan Adi untuk keluarga? Nah, ya, semua keluarga mungkin sudah tahu kebiasaan saya. Yalah, sama mengerti lah kita dapatnya. Makanya kita, ya baru-baru ini harusnya kita keluarga ini kan harus ada komunikasi. Sebenarnya semuanya komunikasi. Banyak keluarga yang tidak tahu dengan keluarga sendiri. Sementara orang lain baik atau akrab. Nggak usah saya contohkan, banyak orang sama keluarga tidak berteguran, sama orang lain lebih baik. Nah, ini yang masalah ini. Makanya perlu ada kontrol terus keluarga, ada WA keluarga, baik atau manis. Jadi tidak ada salah apa namanya persepsi atau janganlah berprasangka sendiri. Berprasangka sendiri, kita tidak boleh justice jadi pengadilan. Nah, sekarang ini kan orang banyak menjustice mengadili sendiri. Padahal haknya tidak ada. Jadi saudara mau agama apa aja kita, mau percayaan apa aja, hak asasi ini khusus untuk pribadi, bukan kepercayaan. Bedakan antara HAM itu tidak tersangkut dengan agama apapun. HAM murni hak pribadi. Makanya orang pembunuh juga dikasih pembela. Orang apa? Ya orang jahat dikasih pembela. Kenapa? Kenapa enggak dibunuh saja? Ngapa dibela-bela, ya kan? Itu masalah HAM. Karena kita manusia, bukan binatang. Yang boleh dibunuh adalah binatang, bukan manusia. Itulah cerita Pak Adi. Gimana pesan Adi kepada generasi muda supaya mereka sukses dalam hidup? Ya, sebenarnya kalau sukses itu saya tidak termasuk sukses ya. Cuma pesan orang-orang yang dulu yang sudah berhasil, masuk paman kita, ya kita janganlah banyak membuang waktu gitu kan.
apa bisa kita kerjakan. Nah, karena kita kan semua kan enggak tahu mau jadi apa gitu kan. Mau bilang ini jurusan sekolah bilang enggak tahu. Kadang kita hidup jurusan lain. Kan banyak contohnya teman kita sekolah di STM teknik nyatanya jadi pemusik atau jadi pemain teater ya kan. Ada teman saya yang kuliah di mesin nyatanya jadi anggota dewan. Orang yang diurus bukan masalah mesin, bukan masalah drat, bukan masalah gigi mesin, bukan masalah produksi ya. Yang dibahas, yang diurus adalah sosiologi faktor apa yang berhubungan dengan masyarakat itu. Jadi kita enggak jamin juga di jurusan ini karena dia bakatnya lain gitu. Maka tidak boleh menganaktirikan pelajaran. Dan sekarang dianggap juga karena musik ini pelajaran sampah. Nah, sekarang kita tanya, pelajaran mana ini pelajaran sampah? Tanya sendiri dan jawab sendiri sama saudara. Ada teman saya yang tamat akuntansi di UNES, dia bilang menyesal masuk akuntansi. Loh, kenapa lo menyesal? Ya kerja saya main musik, kenapa saya enggak kuliah di musik katanya. Dah, itu satu. Ada teman saya dari STM, kenapa masuk seni? Enggak jadi teknik jadi jadi PLN. Ya saya udah lamar kemana-mana katanya. Enggak ada PLN yang berhenti. Makanya saya mau jadi seniman aja, seniman kan ada yang batasi. Masuk pegawai, mau ditanya, surat ditanya, segala macam ditanya, akhirnya sebenarnya hidup ini kan banyak pilihan gitu. Terus silakan Adi. Bagaimana menurut Adi prospek musik tradisi di ibu kota? Ya, prospek musik tradisi di ibu kota semuanya mungkin banyak, kita sudah banyak tahu ya. Kalau musik umum, dia kan tidak memaparkan khusus. Khususnya maksudnya, ini musik untuk apa? Kalau di kota, tradisinya ini buat kawinan, ini buat midodareni. Jadi lebih baguslah. Karena rata-rata teman kita yang banyak ke luar negeri, itu adalah dari musik tradisi. Kalau musik barat, bukannya dia tidak laku, karena dia itu baku. Baku itu berarti dia belum bisa digunakan untuk banyak macam kegiatan. Makanya kita musik barat ini dibuat harus khusus sekarang ke tradisi. Kalau Betawi gimana palang pintunya, kalau Jawa gimana gerakan teater dia lagi palang pintu dibuat, dia tergantung situasi. Kalau kita enggak bisa menempatkannya, musik barat juga enggak terlalu begitu laku. Makanya sekarang musisi banyak memakai musik tradisi, jadi musiknya jadi berharga atau eksklusif. Contohnya randai kita jadi eksklusif, salung di Swiss, jauh-jauh orang ke Swiss belajar ke kampus kayak kita Minang untuk belajar tradisi. Nah, itu konteksnya. Kalau kita orang tradisi, gimana mau tertarik dengan salung macam? Itu adalah persoalannya budayanya, nantangnya nggak ada itu, nggak ada tantangan itu. Kalau kita di kota kan tantangannya ada, ingat kampung. Maka tradisi laku, karena kalau dia pulang biayanya gede, kalau dia pesta menggunakan sesi Minang lebih praktis, karena ke kampung biaya lebih gede, dia charter musik tradisi, itu dia ingat kampung. Makanya musik tradisional Minang ini lebih laku di kota daripada di daerah. Nah, di daerah orang kadang enggak merasa musik tradisi istimewa karena dia udah di Minang, sama kayak makan warung Padang. Kalau di kota kan enggak ada, ada warung Padang. Di kampung kan enggak warung Padang namanya lagi. Ya begitulah bacaannya, persepsi saya gitu. Dan juga keberhasilan orang itu kan enggak harus yang berhasil ngomong. Bisa orang mengomong dari sudut orang yang gagal. Kalau orang berhasil, dia enggak ada poin untuk menganalisa dan membilang ke orang. Karena dia menganggap sudah berhasil dan aman aja. Orang yang bisa ngasih pelajaran adalah orang yang terperosok dalamnya. Misalnya, orang enggak punya tangan, gimana tangannya hilang? Ya janganlah kamu gini-gini begono supaya tanganmu enggak hilang. Tapi kalau orang punya tangan juga, enggak ada pikirannya tangan itu ada. Jadi, yang mengatakan nasihat baik itu bukan harus dari orang yang baik, harus orang kaya, harus orang berhasil, tidak. Tapi orang yang pernah gagal,
dan pernah merasakan, mengalami, dan itu yang bicara gitu. Jadi konteks yang bicara dari instruktur itu tidak harus dari orang yang berhasil, bisa dari orang gagal ingin berhasil gitu. Begitulah ceritanya. Jadi Adi nyesal nggak kuliah jurusan musik? Sebenarnya itu tidak, karena pilihannya saya sama orang tua saya, pertama masalah biaya dan bakat dari orang tua gitu, bakat dari kita juga. Cuma yang kita sesali dulu, kita telat masuknya karena di pendidikan ini banyak yang tidak ada yang mengayomi ini ke sini, dilepas begitu saja. Sampai akhirnya kita ketemu sama teman, dia tahulah yang mengarahkan hidup kita, dan di sama si inilah yang cocok bagi kita. Kalaupun saya lulus misalnya di teknik, di manajemen, belum tahu saya mau berhasil di teknik, karena teknik tuntutannya lebih spesifik lagi. Kalau saya ini silah, salah pun kita main, kita enggak bayar. Beda kalau kita di pilot, salah analisa, bisa pesawat jatuh. Di rumah sakit, salah tebal, salah ngiris, pasien menderita, atau tinggal gunting. Risikonya kan beda. Kita risikonya apa? Salah akor ya, paling telinga pales ya kan? Begitulah ceritanya. Paling enak kata teman-teman saya, kuliah di musik. Daripada jurusan lain, memang ekonomi banyak duitnya. Sekali skripsi, siswa, mahasiswa bisa ngasih tipe dek segala macam karena materi bagus. Cuma tidak semua orang juga dipakai untuk di desain. Kalau di seni kita buat sendiri bisa gitu. Jadi semua jurusan itu ada kelebihannya. Begitulah, walaupun musik dianggap pelajaran yang lebih dominan. Ternyata menurut yang saya lihat dari teknik, bukan menurut jurusannya ya, dari jurusan lain, nyatanya lari ke entertain. Jadi kayak Jakarta ini, termasuk ASKI, dunia entertain yang berhubungan dengan teknologi, itu yang harus diikuti. Bukan masalah musik toknya, tidak. Kebetulan alat-alat canggih sekarang banyak didukung oleh alat buat musik. Contoh ada rekaman, video, itu mendukung entertain semua. Beda dengan anda labor misalnya autograf, kalau di pabrik khusus bagian drilling, tidak terlalu umum. Kalau di musik, alat-alat teknologi canggih ini terpakai semua. Terlepas dari mulai dari Android harga murah, itu dipakai semua buat entertain. Jadi sekarang entertain sama IT harus diikuti. Coba ceritakan Adi, pendidikan Adi dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Oh iya. Kalau pendidikan saya pertama sekolah dasar negeri, dari tahun 70 masuk 77, 6 tahun SD, selesai 87-88-81-88-82, masuk Senawiah. Senawiah sempat syarat dulu karena sakit, malah sekolah di sakit di sendiri. Tapi lanjut lagi di Senawiah, masuk ke SMA. SMA kan mindsetnya beda lagi. Kalau SMA kan kita harus jadi kotip segala macam. SMA umum. Dari SMA, karena melamar pegestir, kena juga melamar ikip, undang aja enggak. Karena melamar kaski, baru orang tua setuju. Karena sesuai dengan biaya enggak jauh, satu bakat, satu prospeknya. Nah, satulah makanya saya putar arah dari sekolah agama dari 83. Yang angkatan saya 87 masuk SMA, 90 tamat 92, dan sampai sekarang ini jadi seniman. Ya, seniman dalam ialah dalam bentuk masing-masing kan art ya, terlepas dari hebat atau tidak, tetap aja namanya art, singkatan artis. Kalau hidup sebagai seniman gimana menurut Adi? Prospek hidup sebagai seniman tidak memandang jurusan kita. Kita jurusan teknologi atau misalnya ke seniman. Semuanya ujung ilmu adalah seni. Dari teknik larinya ke seni juga. Larinya ke seni semua. Arsitek larinya ke seni. Teknik mesin semuanya lari ke seni. Termasuk juga dari tanaman. Seni mengembangbiakkan tanaman. Sebenarnya secara umum
tingkat terakhir adalah seni sebenarnya. Jadi seni itu tingkatannya tinggi gitu. Begitu ya. Menurut dokter kan cuma 5 tahun lagi. Kalau memang dokter benar, gimana menurut Adi? Ya terlepas benar atau tidaknya, kalau dalam ilmu kedokteran itu kan dia kan mengatakan itu dalam dramanya kan kalau keratin ginjal kita tidak turun, meningkat terus. Iya, yang kalian mau tahu, percaya aja saya, bisa jadi lebih cepat. Oh, kita KO-nya, game over. Nah, cuma kan dia kan wajib dia bilang karena dia seorang profesional dokter. Kalau Anda masih keratin ginjal enggak turun, Anda hidup tidak lama, itu logis dalam dunia medis. Nah, tapi kitanya kan masih ada jalan, masih banyak, tidak satu jalan menuju Roma kata orangnya. Kalau Adi meninggal nanti di mana dimakamkan dia? Nah, kesan makam itu ialah kalau dapatlah di kampung kita lah gitu. Soalnya saudara bertiga, mak, pak bertiga di Jakarta. Ini masalah orang, pernah saya tulis Facebook. Oh, saya udah bertiga berkubur di Jakarta. Apa jawab orang enggak ngerti? Ya sama aja dah, berkubur di mana aja sama. Iya, konteks pemikiran tuh berkubur Jakarta kata orang awak kita tuh enggak berkubur di kampung tuh maknanya luas loh, secara ekonomi, secara ekonomi bangsa, nasib kita yang terabaikan. Itu yang dimaksud orang Padang. Bakubur di rantau, bakubur di kampung itu begitu maksudnya. Kalau soal tanah, sama kan. Ngapain jauh mayat dioper. Jadi pengertian bakubur di kampung itu adalah dalam seluruh kegiatan kita, pengabdian kita, gajah mati meninggalkan belang, harimau mati meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading. Kan itu yang kita cari begitu. Bukan soal matinya di Jakarta, di kampung itu enggak penting sebenarnya. Nah, tapi kita mengabdinya di mana? Di negeri orang atau di kampung? Itu aja permasalahannya. Terima kasih. Apakah dipercaya adanya kehidupan setelah mati? Ya, kata orang kalau menurut akidah memang ada. Ada yang bilang justru kadang orang yang beriman ini yang ngacau. Kemana saya yang ngacau? Katanya sembahyang juga lah, puasa juga lah. Siapa tahu Anda mati ditanya disiksaannya. Kita kan nggak tahu. Nah, ini orang bahaya ini, nggak tahu apa. Setahu saya kalau kita hidup ya urusan kita yang hidup. Kalau mati kan sana nggak urusan kita gitu. Kalau ada pun orang yang bilang mati gini-gini, nah, itu orang sok banyak. Sekarang kan banyak orang sok jadi malaikat, jadi panitia kiamat. Zainuddin Amdad Rikia sejuta umat. Nantinya matinya kena gula. Bukan masalahnya mati. Mati itu udah wajib. Ya semua orang tahu, anak kecil juga tahu kok. Ini permasalahannya kalau dia baik, berjalan baik menurut aturan, bisa metabolisme tubuhnya dia jaga, enggak mati kena gula dia. Kalau dia mati udah tua, mati wajar. Itu misalnya yang benar yang kita kendaki semuanya. Makanlah herbal segala macam, MMLM segala macam. Itu karena orang terpekik dengan biaya rumah sakit gitu. Nah, masalah hidup sudah mati itu sebenarnya kepercayaan. Percayaan itu kalau iya kalau percaya, kalau orang tidak percaya gimana itu? Yang percaya gimana? Ini enggak percaya gimana? Ayo. Nah, kalau saya pikir itu belum masuk konvensional umum. Ada orang bicara itu belum mengkafir HAM. Kalau HAM itu sebenarnya aslinya bukan kita yang jadi pengadilan. Yang berhak menilai kafir semacam itu boleh didengar ceramah sama Imam Eni Najib segala macam. Anda semua sudah mendengar semua. Tidak ada anda yang berhak menghakimi. Itu memang belum tahu. Yang tahu Tuhan gitu. Masa Tuhan bahasa Padangnya diungkuk-ungkuk, tadinya ditawa-tawa, dikira-kira. Tidak bisa. Pengetahuan kita itu adalah di bawahnya Tuhan. Kita kan ada menciptakan. Tidak bisa kita jadi hakim. Lu mau jadi masuk neraka, lu kapi lah macam. Tidak ada gunanya. Loh, kalau
itu kita dengan ada kucing. Kalau begitu sistem branding, kalau kita ada kucing pada Islam itu kucing Islam dikubur dong di kubur Islam, kalau kucing Kristen dikubur di kubur Kristen. Yang melabeling siapa? Agama kan itu kan bukan labeling. Setahu saya agama tidak agama kacau. Jadi agama dilahirkan manusia supaya manusia tidak kacau. Kalau manusia tidak kacau kan ngapain jalannya? Jalan hidup kan, hidup kan cuma mengulang-ulang menjalani apa yang ada aja. Tidak membuat hal yang aneh-aneh, berkopi men segala macam ya kan. Itu kan di luar mindset. Kalau aslinya kita tuh tumbuh, lahir, berkembang, mati. Enggak ada hukum khusus di sana itu setahu saya. Cuma yang ada sekarang lah kepentingan, percaya banyak kepentingan. Nah, kenapa orang Amerika, Israel takut dengan Islam? Kabarnya yang menguasai dia yang diturutin. Bukan Islam yang menurutin budaya setempat. Padahal kalau kita kaji sendiri, hak kita, kemerdekaan kita itu adalah budaya nenek moyang. Bukan saya mengagungkan nenek moyang bela dua ayam, tidak. Itu adalah menjadi hak dan kedaulatan kita. Makanya kalau kita berdaulat, tidak ada yang bisa masuk aliran dimanapun tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kan itu yang kita diterima didikan dari kecil. Sudah itu fanatisme berlebihan segala macam. Nah, inilah yang jadi masalah sebetulnya, bukan kehidupan sebetulnya. Sifat orang-orang ini banyak jadi hakim. Adi mau menyampaikan apa lagi untuk teman-teman? Ya kita jalanilah hidup ini. Misalnya suruh orang apa, disuruhkan orang apa yang dilarang orang, kita hentikan. Kata bapak saya almarhum juga, ilmu itu cuma kalau sementara ilmu saya ambil kertas sama pena. Ya jangan usah penting, jalan lurus, punya orang jangan ambil, nyawa jangan diagihkan. Itu aja semuanya, jalan hidup apa adanya dan normal. Jadi kita nggak perlu menjustif, menghujat pribadi orang, nggak perlu saya rasa itu. Semua orang sudah tahu. Jika Adi memang ditakdirkan dahulu, apa kata-kata terakhir Adi yang ingin disampaikan? Sebenarnya orang tidak perlu juga baca status kita sebenarnya. Kalau kita melihat orang-orang, ya hidup ini, kata teman saya juga, ngapain dipikir hidup ini harus diperlukan kaya, harus terkenal, enggak. Yang penting hidup kita ini, kita jalannya apa adanya, tua mati, udah selesai. Itu bukan seorang ulama yang bilang, teman saya juga orang biasa, baru hati kita terobati. Jadi kita enggak perlu jadi orang kaya, jadi orang terkenal, kata si siapa namanya yang terkenal itu. Kita itu jangan hidup mencintai terkenal, tapi bisalah berdamai dengan hati Anda. Nah, itu orang banyak yang tidak tahu. Kita enggak harus terkaya kayak orang, kita enggak harus terkenal, tapi kita bisa berdamai dengan hati kita. Bagus kan terlalu.